Hari ni kita nak buat tutorial gubahan Orchid Phalaenopsis satu tangkai. Jom kita tengok bahan-bahan yang perlu digunakan. Pasu yang telah dilumutkan, setangkai orkid, sepokok daun, sebatang buluh, aksesoris, kebetai, gam latex dan juga tools. Okey, jom kita mulakan terus. Okey. Step yang pertama, kita perlu bengkokkan bunga ni. Ya, macam ni. Keluarkan cantik dia. Okey. Lepas tu kita bengkokkan tangkai ni. Ketinggian mengikut yang kita nak lah. Tak nak tinggi sangat, tak nak rendah sangat. Okey, sini. Okey, kita ukur dulu. Okey, cantik. Lepas tu kita rapatkan takar ni. Bengkokkan tangkai ni supaya mudah sutut lah. Lepas tu kita potong tangkai lebih ni, kita potong. Okey. Lepas tu kita letak gam. Kita letak gam supaya lebih tahan lama lah kubahan kita. Okey. Kita letak sini. Okey. Okey, kita dah dapat satu tangkai ni. Okey. Kita perlu kalau kita tak letak support, dia bergoyang-goyang kan bahan kita, so kita kena letak support. Kita letak support macam biasa, kita tajamkan dulu bahagian depan bulu ni. Macam biasa kita letak gam. Kalau boleh jangan terlampau jauh kan, jangan terlampau jauh bulu ni. Okey. Yang lebih ni kita potong. Yang lebih kita potong. Okey. Sekarang kita masukkan daun pula. Tangkai daun ni terlalu panjang, so kita potong lah. Potong. Dan kita setiap cucukkan, kita kena letak daun. Kita dah dapat bunga dengan daun dia. Sekarang kita masukkan sedikit aksesori lah. Aksesori kita ni, moston, batu, supaya tak nak bagi nampak terlampak kosong kita punya bahan. Kita tajamkan. Kita letak gam. Cocok pada batu ni. Gam balik. Cocok kat mana-mana pun boleh. Okey. Lepas tu kita masukkan sedikit aksesori lagi, sepuluh. Letak sedikit satu kat depan. Satu kat depan dan satu di belakang.
mengikut kreativiti masing-masing lah. Lepas tu kita masukkan sedikit seserinya ranting untuk naikkan seri dia bagi manis sikit tu bahan kita. Tadi jangan lupa ikat, kita ikat dengan cable tie. Kita betulkan penggunaan. Okey, cable tie lebih ni kita potonglah. Okay, alhamdulillah kita punya gubahas tangkai sudah siap. Okay, terima kasih yang mana menonton tu, terima kasih, jangan lupa share dan komen lah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.